pemimpin-pemimpin memunggah ratusan juta dan sistem kerajaan yang ada ni seolah-olah memadam dan melindungi mereka. Baik. Saya buat tuduhan yang jelas kerana hal ini kita suarakan dari Global Financial Integrity Report 2012. Sampai sekarang tidak ada tindakan. 2012, Bank Negara ada sebut sedikit saja tentang kita siasat dan tidak semuanya tepat. Tak apa. Dia tak satu trilion. 100 bilion umpamanya. Tapi siasatlah. Ni, Pak Disen. Janganlah rasa cemburu. Kita nak belajar macam mana nak cari duit. Ya. Maaf, saya empat penggal di parlimen tak ada juta duit. Raja, saya tengok ada menteri yang ada 900 juta dalam bank. 2 juta wang poket. Baik. Saya nak belajar. Baik. Macam mana nak cari duit itu. Baik, Ketua Raja. Baik. Pak Disen ni cemburu sangat ni. Kenapa? Kita nak belajar. Bagaimana nak cari duit begitu mudah? Ratusan juta bila jadi menteri. Saya nak belajar. Ketua Raja, sila. Tak kerti. Pak Disen. Saya hanya menangkan peraturan mesyuarat 43 tadi. Okey. Jadi, saya akan akhiri. 43 bukan perbahasan. Bukan pencelahan. Betul-betul. Ya. Tapi saya simpati Ketua Raja kerana dia tahu ni, mesti ada kecanggihan, kepakaran, keterampilan, kepintaran. Baik. Untuk membuat perompakan cara canggih begini. Baik. Orang yang menggunakan proses ini, melalui proses ini, memang ada kepakaran tertentu. The best lawyers, the best accountants, of course led by the great crooks. Yeah. Baik. Dan saya nasihatkan sahabat saya, janganlah belajar hal ini. Baik, terima kasih. Karena kesannya, orang Islam akan merempat, orang Melayu akan susah, negara akan muflis, hancur. Baik, terima kasih. Jadi akhirnya pengerusi saya nak sebut di sini, guna pingpong kita usul 43 ini, saya minta supaya diberikan ruang kita sampaikan. Baik. Dan supaya kerajaan bagi jaminan. Baik. Mengarahkan semua agensi ini siasat. Baik. Kita bukan untuk dia hukum. Tapi untuk kerajaan, untuk elit politik, padam di media, padam di parlimen, dan kita nak disuruh diam. Tak mungkin pengerusi. Baik. Dan pengerusi sendiri harus kerjasama dalam hal ini. Ya, sure. Ya. Bagi ruang kerana tak mungkin kita pertahankan pengerusi.